Oke, terima kasih. Untuk persiapan timnya, seperti biasa kita menjalani rutinitas menghadapi pertandingan untuk melawan PSM ini. Ntar sore kita melakukan OT. Nah, untuk persiapan sendiri tidak ada kendala karena beberapa pemain kita yang kemarin di karantina sudah kembali dan kondisinya perlahan-lahan sudah mulai membaik. Semoga mereka nanti pada pertandingan lawan PSM mereka sudah bisa fit kembali dan bisa memberi kontribusi yang baik untuk tim kita. Terima kasih. Untuk persiapan besok di lapangan, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Untuk teman-teman yang sempat terkena terinfeksi COVID sudah mulai membaik semuanya. Mungkin insya Allah kita bisa dapatkan hasil yang maksimal untuk pertandingan besok.